acara. Terima kasih atas prosesi adat ini. Bersendiri kita mengembangkan adat budaya. Wonten sengingi negeri ternama, mestinya ramai di waktu subuh. Sambutlah salam dari Hambo Panglimo Kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramilah orang di kota tua, tunduk duduk bersama. Pemberian gelar Hambo Panglimo Kayu, Hambo Tarimo, semoga Allah memberkatinya. Kenapa 45? Karena saya, istri saya berasal dari suku Ampek. Saya suku Limo, Ampek Limo. Hari ini kita tambahkan gelar adat suku Kurang Sumondo kepada saya di tanggal 5 Februari tahun 2022, tanggal 4 Rajab 1443 Hijriah, tempat Limo juga kedua ini, suku 4 dan suku 5. Luar biasa. Semangat 45. 4 tambah 5 9. Kan luar biasa ini. Antara suku Ompek dan suku Limo. Mohon maaf, suku Tigonan suku. Tigo tambah 4 9 Tigo. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan, tentunya Bapak PLT Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi, Bapak Suardiman Abi. Ini selain beliau seorang PLT Bupati, beliau juga Panglimo dalam Purnawirawan. Bapak PLT Bupati ini sudah saya anggap bukan sosok seorang PLT Bupati saja, tapi ini sudah sebagai saudara, sahabat yang kami selalu berkomunikasi. Yang peserta ibu tentunya, Ibu Bupati, PLT Bupati yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, yang tadi disapa oleh Bapak PLT Bupati beserta istri-istri, saya tidak berani ini. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Sengingi beserta istri. Ya. Ini terkhusus yang hadir di tengah-tengah kita, anggota DPD RI Ibu Dr. Miss Hanti. Terima kasih. Kalau saya memilih mulai Mbak Miss Hanti berkenan hadir. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Ketua IKTS Provinsi Riau Dr. Taswin Yaakub. Terima kasih peserta pimpinan IKKS Kota Kabupaten Provinsi Riau atau seluruh Indonesia yang berkenan hadir atau yang diwakili. Saya tidak percaya walaupun mereka tidak hadir, tapi semangat dan supportnya ada di tengah-tengah kita.
yang saya hormati, ini luar biasa, ini saya tidak menyangka, ini hadir juga ini sahabat kita, ya, abang saya, ketua PWI Provinsi Riau, Bang Zulmansa Sekedar. Terima kasih beserta anggota PWI, di sini ada sahabat saya, mulai dari saya belum lahir dan jadi sahabat, belum lahir aja udah sahabat. Saudara Ian Tanjung, kemudian sahabat sahabat saya dan sebagainya. Yang saya hormati, saya banggakan para datu-datu di suku Nonombe. Mohon maaf para datu tidak bisa mengusahui satu persatu. Mulai dari Datu Suku Tigo, Ombe, Imo, Tanana. Berta seluruh para datu-datu dari kota yang lain. Yang saya hormati, saya banggakan Sekjen Tenaga Adat Nahori, Bapak Datu, banyak sekali ini, Datu Paduku Raju Insinyur El Hamda, sekaligus tadi sebagai panitia menyampaikan laporan. Terima kasih dan bangga dan penghormatan apresiasi yang luar biasa kepada Datu Paduku Raju beserta seluruh panitia yang telah menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan acara pemberian gelar kurang semuanya kepada saya. Anak lahir pada lalai undang menurut di belakang bapak ini kini apa kutu-kutu ini cekam berapun pola cinta yang menjadi tongkainya serta mungkin empat kolam menggerakkan kami datang masalah kebun yang ada itu ibadah selama nanti benar kok kami dari waras penyanyian berikan penyanyian berpura kebun jelempang jadi kebun sore-sore ini dipunuh lama lebih berdiri di sokro berbuat sebuah larangan larangan yang penuh dalam negeri iya berakui datwa penduduk kami yang masuk ke kurung kebun datwa kau malah berdua dengan datwa berdua di tikar 43 tikarnya pandang menjadi tori anyam di anak rendu gadi cepat gait ke jempol ini lah baru berbentang iya inilah itu bukan kejuali saja sekoji tumbuh tengah padang kemarin itu bukan kembali saja bodang mengkosui ke di jalan sebegitu manalah ajak kami datwa kami nak meletakkan korban yang dibawa padahal badan sesuanya iya wujud kapal baru dengan tuak kami nak menyerahkan lajuk jauh penagihan kami tidak ada laki-laki kepikiran ini sama masih perempuan iya dia kami tidak akan masalah itu ayo itu bak orang mengulangkan paik pulang beli uang pulangnya keranjang-keranjangnya benar tuak kan dibacunya masuk dulu orang salah menyerah lajuk jauh penagihan.